Ngantuk cok, kasihan nih cok yang dibonceng ngantuk. Ayo ya, tepok-tepok. Ngantuk cok, ngantuk, mungkin berjalan jauh dia cok. Iya. Waduh, ini motor naik mobil cok. Mobil naik motor, keren anjay. Mobil-mobilan maksudnya cok. Artinya ngantuk dia cowok yang dibonceng cowok. Cewek apa cowok? Oh, anaknya cowok. Iya. Mungkin ngantuk berat cowok. Dia perjalanan jauh kayaknya cowok. Iya, tepok lagi aja. Tapi untungnya di belakangnya ada boxnya cowok. Kalau misalnya ada boxnya bahaya cowok. Jadi kalau misalnya ngantuk dia itu sendiri ke belakang. Kalau ada boxnya waduh repot. Itu bisa nyomplang ke belakang malah jatuh cok. Oh anaknya cowok cok, karena masih kecil paling baru berapa umurnya itu 11-12 kali ya. Oh iya. Kepala aja lepas pak, kepala aja jay. Anjir, kepalanya lepas lari ya. Awas bahaya tuh. Itu ketuknya helmnya ngunci cok. Coba kalau helmnya nggak ngunci itu pasti lepas itu helmnya cok. Aduh, aduh. Untung ada bok gitu ya. Takanya ada bok untungnya. Kalau nggak ada boknya waduh. Oh, jadi dia itu bisa sinerin di belakang cok. Ngantuk berat perjalanan saat berangkat ke Jakarta cok. Tapi emang iya cok, mungkin dia juga semalam habis begadang apa gimana ya, apa main PFF main PFF kali jadinya gitu ngantuknya, ngantuk berat. Udah nggak bisa tertolong ini ngantuknya cok. Nah, udah disandarin aja kepalanya nih. Waduh. Aduh, oh, aduh, aduh, aduh. Ya, tidur. Pegangan, ngantuk. Kaget. Mau jatuh dia, cok. Aku klaksonin. Bahaya cok kalau misalnya biarin cok, takutnya apa tidur terus dianya itu miring gitu ya, jadi lepas. Kalau misalnya nyenderinya ke belakang masih mending ada bok, tapi kalau dia miring ke samping itu bahaya. Wah enak banget anjay. Ini satu lagi kemana lagi ini hilang cok. Di Renal tadi ketemu pas di pom bensin malah hilang lagi dia aja. Perjalanan juga masih jauh cok. Ini baru nyampe Indramayu apa nyampe Cirebon ini. Kalau berangkat tadi jam 9 no Indramayu, baru nyampe Indramayu cok. Indramayu itu kan jauh banget cok, panjang jalannya cok. Aduh, nggak sampai-sampai cok.
ngapain duit, cok. Wow. Di sini orang-orang pada nyapuin duit, cok. Kayak cuma di sini doang ya nyapuin duit, cok. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, cewek, cowok, kakak. Banyak banget, cok, bernyapuin duit. Tuh, bapak-bapak juga tuh. Ngeri kalau masuk kayak gitu tuh, masuk ke jalan loh, cok. Harusnya jangan masuk ke jalan ya. Bahaya. Banyak banget no, anak kecil-kecil juga pada nyapuin duit, cok. Aku malah lupa nggak bawa receh, so. Kalau bawa receh kan enak ya, saya sebar. Nyapuin duit itu tandanya jadi udah di tengah-tengah, coy, coy. Mau balik lagi jauh ke Jakarta juga masih jauh, coy. Tandanya udah di tengah-tengah ini, coy, kayak gini, coy. Jadi bingung, coy. Ini udah jauh dari mana-mana, coy, dari kampung, dari Jakarta juga, coy. Ngantuk, coy. Perjalanan masih jauh banget lagi. Anjay, gak kelar-kelar ini jalan. Dari tadi lurus terus, cok. Jalan Indramayu itu emang paling jauh, cok. Paling lurus apa ya? Paling panjang, gak kelar-kelar dari tadi. Mantap, mantap pokoknya ini.